بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa Suraqah bin Malik, seorang pahlawan yang terkenal yang masih kafir, yang telah mengetahui tawaran hadiah besar kepada sesiapa sahaja yang dapat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sama ada hidup atau mati. Kepada pemimpin Quraisy, mendapat berita dari seorang yang terserempak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuju ke Mekah. Dia membisikkan kepada orang itu supaya jangan memberitahu sesiapa. Kemudian dia secara diam-diam memerintahkan hamba-Nya supaya menyediakan kuda kenderaannya dan meletakkan kuda itu di tempat terlindung agar tidak disedari oleh sesiapa. Kemudian ia mencapai tombaknya, lalu ia keluar dari belakang rumah secara diam-diam. Dia menunggang kudanya secara diam-diam untuk mendapatkan hadiah yang besar itu. Apabila pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan lain-lain mengisytiharkan barang siapa yang menangkap Muhammad dan Abu Bakar sama ada hidup atau mati, akan diberi hadiah beratus ekor unta. Unta adalah harta yang paling mahal dan berharga di zaman itu untuk mengangkut barang-barang perdagangan, bukan kebun, kan mereka hidup di padang pasir. Unta kenderaan untuk pergi ke mana-mana berniaga, satu tawaran yang sangat mahal harta, harganya. Tiba-tiba berlaku peristiwa, ada seorang, mungkin orang Badui, menceritakan dia tersempok, ternampak ada dua orang di tengah jalan, iaitulah Abu Bakar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang berjalan, dia tak tahu siapa dia. Bila Suraqah mendengar cerita orang ini, Suraqah suruh dia diam senyap supaya orang tak tahu dia tahu seorang. Lalu Suraqah menyediakan kudanya dan senjatanya untuk menangkap Nabi dan Abu Bakar dengan tidak mengajar orang lain, kerana tomok pada hadiah dan harta itu. Kalau ajar orang lain, kena bagi. Fikiran dia nak harta saja. Kalau ajar orang mah, kena bagi boleh sikit. Dia nak dia seorang, unta tu. Pertama-tama yang dilakukan, setelah jauh dari pandangan orang, kata Suraqah, Suraqah ni akhirnya dia masuk Islam. Dia cerita masa dia setelah masuk Islam. Aku pun menilik nasib melalui anak panah Azlam. Tengok nasib, adakah lebih baik keluar atau tidak. Tiba-tiba keluar anak panah yang menyatakan tidak baik. Anak panah yang mengeluarkan tidak baik, dia nujung. Allah Ta'ala jadikan petunjuknya tak baik kalau dia keluar. Aku terus juga menggagahkan diri untuk mendapatkannya, kata Suraqah. Oleh kerana nak harta lalu, aku tak berdali pada nujum, pergi juga. Akhirnya aku menemuinya, Rasulullah SAW, meneruskan perjalanan tanpa menoleh ke mana-mana. Aku mendengar bacaannya, Abu Bakar sahaja yang menoleh ke belakang. Apabila aku memacukan kuda ke arahnya, tiba-tiba kaki hadapan kudaku masuk ke bumi sehingga parah lutut, menyebabkan berlaku pertolongan Allah secara mukjizat. Kaki depan kuda Suraqah ditelan, ditarik oleh bumi, menyebabkan aku tersungkur, kata Suraqah. Setelah aku bangun dan membangunkan kudaku, tiba-tiba aku lihat keluar seperti asap yang berkilauan dari langit, kata Suraqah. Dia cerita, Suraqah ini akhirnya masuk Islam. Dia cerita apa yang berlaku. Aku mencabut panah yang menentukan nasib, tiba-tiba keluar panah yang menyatakan tidak baik. Lalu aku meminta aman dari mereka. Mereka berhenti dan aku pun menghampiri mereka. Aku pun terasa bahawa perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mencapai kemenangan. Aku pun berkata kepadanya, kaummu telah menyediakan hadiah yang besar berhubung denganmu ini. Aku menceritakan kepada mereka berita yang mereka mahu. Aku menawarkan kepadanya bekalan dan barang
Mereka tidak melayan dan tidak meminta, tetapi mereka berkata, hendalah dari kamu. Aku meminta supaya ditulis surat memberi aman kepadaku. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Amir bin Fuhairah menulis surat memberi aman kepadanya pada setibih berulang. Menurut riwayat Al-Bukhari, Abu Bakar melihat kedatangan Suraqah dan memberitahu Rasulullah SAW. Ia pun berkata kepada Abu Bakar, jangan berduka cita, Allah sentiasa bersama dengan kita. Abu Bakar tengok Suraqah di belakang sedang mengejar. Suraqah seorang pahlawan yang bersenjata. Lalu Abu Bakar beritahu Nabi, Nabi kata jangan takut, Allah bersama dengan kita. Setelah dia beri surat aman, Suraqah lalu beredar di mana Rasulullah SAW telah bertanya kepadanya, apakah halmu wahai Suraqah? Apabila kamu mendapat memakai gelang Raja Kisra. Suraqah bertanya, Kisra bin Hurmuz, bukan Hirmat, Hurmuz. Kisra bin Hurmuz, iaitulah Raja Parsi. Kisra bin Hurmuz, Maharaja Parsi. Rasulullah, ya. Rasulullah kata, wahai Suraqah, aku berjanji nak beri hadiah padamu gelang kebesaran Raja Kisra. Kisra bin Hurmuz, Suraqah tanya, Nabi kata, ya. Di sini menunjukkan keyakinan Nabi SAW kepada kemenangan Islam. Belum lagi sampai ke Madinah, dalam perjalanan negara Islam tak ada lagi, tapi Nabi SAW sudah yakin Islam akan menang. Islam akan mengalahkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Parsi dan Rom akan kalah. Ini ada dalam keyakinan Nabi SAW. Wahai Suraqah, suka tak aku nak janji padamu nak beri hadiah gelang kebesaran Raja Kisra, Raja Parsi? Nak ke tak? Menurut riwayat ulama As-Sirah bahawa Suraqah bin Malik bin Ja'sham ini akhirnya telah memeluk Islam di Ja'ranah, di mana Rasulullah SAW membahagikan ghanimah Hunain, membahagikan ghanimah Hunain ketika berlakunya Suluh Hudaybiyah dan berlakunya peristiwa perang yang terkenal, iaitulah Perang Hunain. Banyak yang pasang Suraqah masuk Islam di masa itu. Apabila jatuhnya Empire Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Suraqah telah dipanggil oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Suraqah, angkatkan tanganmu supaya aku pakaikan kepada gelang Kisra, dan katakanlah, alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz alladzi kana yaqulu ana rabbun nas wa albasahuma Suraqah bin Malik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah merampaskan keduanya dari Kisra bin Hurmuz. Kisra bin Hurmuz yang pernah berkata, akulah Tuhan kepada manusia, dan Tuhan telah memakaikan keduanya kepada Suraqah bin Malik. Di mana berlakunya kekalahan Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan bala tentera Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan bila jatuhnya Raja Parsi, maka banyaklah harta-harta Raja Parsi. Di antaranya harta yang dialih, harta yang boleh diangkut. Sa'ad bin Abi Waqqas memerintah harta itu dibawa ke Madinah. Dibawa ke Madinah. Di antara harta itu ialah gelang kebesaran Raja Kisra yang Nabi janji nak beri pada Suraqah bin Malik. Perkaranya tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku zaman Abu Bakar. Berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik yang sudah masuk Islam. Wahai Suraqah, ini gelang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Dan Sayyidina Umar suruh Suraqah berkata, alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz. Kisra bin Hurmuz alladzi kana yaqulu ana rabbun nas wa albasahuma Suraqah bin Malik. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah merampaskan kedua gelang ini dari Kisra bin Hurmuz yang berkata, aku Tuhan manusia, dan Allah memakaikannya pada Suraqah bin Malik.
diberi hadiah pada Suraqah bin Malik. Peristiwa ini menunjukkan keyakinan Nabi SAW Islam akan menang. Keyakinan itu berlaku belum lagi sampai ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, Nabi sudah yakin Islam akan menang. Bukan sekadar menang di Madinah, Islam akan menjatuhkan Parsi dan Rom. Parsi dan Rom akan jatuh, dan Nabi janji nak beri gelang kebesaran Raja Kisra pada Suraqah bin Malik. Ini satu peristiwa. Satu peristiwa lagi berlaku dalam perjalanan hijrah, peristiwa Ma'bad. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Rasulullah SAW telah bertemu dengan seorang perempuan yang baik. Orang baru ya, perempuan yang baik. Rasulullah SAW, Abu Bakar bin Fuhairah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan pemandu mereka iaitu Abdullah bin Uraqid singgah di khemahnya untuk membeli daging atau susu kerana mereka kelaparan. Nak beli daging atau susu kambing. Perempuan itu memberitahu bahawa sekarang dalam keadaan kemarau dan kekeringan, susu dan tiada makanan untuk diberikan kepada mereka. Kami tak ada makanan kerana musim kemarau. Susu kambing pun tak ada. Rasulullah SAW melihat seekor kambing di sisi khemah, lalu berkata kepada Ummu Ma'bad, adakah kambing itu bersusu? Nabi kata, kambing itu ada susu tak? Ummu Ma'bad berterus terang mengatakan bahawa kambing itu tidak bersusu, tak ada susu. Rasulullah SAW meminta izin untuk memerah susunya. Nabi minta izin nak perah susu. Apabila Ummu Ma'bad membenarkannya, Rasulullah SAW berdoa sambil menyapu lapuk susunya, sambil menyebut nama Allah yang Maha Mulia, sambil meminta bekas yang besar cukup untuk diminum oleh semua orang yang ada, maka berlakulah mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Kami itu mengeluarkan susu yang banyak yang memenuhi bekas yang disediakan. Rasulullah SAW memberi minum kepada mereka yang ada seorang demi seorang. Kemudian baginda meminumnya, kemudian dia memerah pula. Lalu mereka meninggalkan khemah Ummu Ma'bad, Atiqah binti Khalid, bagi meneruskan perjalanan. Terlama kemudian suami Ummu Ma'bad pulang ke rumah membawa kambing ternakannya. Apabila ia melihat susu dalam bekah suami dia, terasa heran, lalu bertanyakan isterinya, dari manakah dikau dapat susu ini? Sedangkan kambing kita kekeringan susu. Kambingnya tidak beranak. Tiada kambing yang bersusu di khemah. Ma'bad pun menceritakan apa yang berlaku. Datang seorang yang sungguh berkat. Dia bercakap begini-begini, sifat dan keadaannya diceritakan. Lalu persatu, satu tak boleh Ma'bad. Suaminya berkata, demi Allah, aku berpendapat itulah dia orang Quraisy yang ceritanya heboh itu. Aku mesti bersamanya. Aku mesti mencari jalan untuk sampai kepadanya. Dalam perjalanannya juga Rasulullah SAW telah tersempak dengan Abu Baridah, seorang ketua kabilah. Dia keluar untuk mencari Nabi dan sahabatnya untuk mendapat tawaran hadiah yang besar itu. Apabila ia berdepan Rasulullah SAW dan mendengar sabdanya, ia pun memeluk Islam bersama dengan 7 orang pengikutnya. Kemudian ia mencabut serbannya dan ikat di hujung tombaknya, dikebarkan sebagai bendera bagi mengisytiharkan tegaknya kerajaan yang memenuhi dunia dengan keadilan. Dalam perjalanan itu Rasulullah SAW bertemu dengan Az-Zubair radhiyallahu an, bersama-sama beberapa orang Islam yang pulang dari berniaga di Syam. Az-Zubair telah memakaikan pakaian yang berwarna putih kepada Rasulullah SAW. Itu di antara peristiwa yang berlaku dalam perjalanan hijrah belum sampai ke Madinah. Wallahu a'lam.